aku tidak bisa membayangkan jika seorang kepala negara berkunjung bilateral ke luar negeri dengan memakai ambulans. Sudahlah, jangan perlu dipikirkan keluhan dari para calon jenazah ini. Hanya mengganggu jam kerja saja. Betul, Om. Pak Isman. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Julia, sebenarnya aku berencana mengajakmu makan ke restoran Jepang sebenarnya. Ya, sambil berdiskusi mengenai servismu. Hayo, Om. Sebentar, yuk. Thank you.
Mm-hmm.
Siap.
demokrasi itu harus melayukan kapitalisme. Kalau tidak, kredibilitasnya pasti akan jelek. Bisa aja lu, Rob, menjadi masa tersindir. Ya, profesi seperti kamu ini, pengacara, memang harus kena banyak sindir. Kalau tidak, gak akan tenar, gak akan kenal banyak orang. Betul juga, Rob. Apalagi, keluar dari mulut perempuan, harganya pasti lebih dari satu argumen. Gimana mau nyindir? Giliran mau ngomong aja, mic-nya dimatiin.
Thank you.